mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Kibo yang cukup berbahaya, tapi untuk Demon kali ini belum efektif. Tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Drian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di hadapan Awesome Man, Finn mencoba untuk mengganggu cewek menjadi pilihan. Jika kita keluarkan, dan bahkan Finn yang teronplay. Oh my god, mencoba dibalikkan keadaan Albert sekarang seorang Sun. Entropi dikeluarkan, dihilangkan. Albert tertinggal, Albert tertangkap. Entropi pun hilang, dan bahkan dua harus hilang. Ini bencana. Oh my god, empat player hilang dengan sangat amat cepat. What happened, RRQ? Apa yang sudah kamu lakukan? Dipus. Oh my god, lihat, tidak boleh recall. Oh, dikit bos, hanya dengan satu terakhir. Mendapatkan tahtanya. Oh my god. Oh, dikit bos. Hanya dengan mudah kan, satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan the champion FPL Season 8. Oh, apa yang terjadi tadi? Sin, dia masih ada di posisi yang berbeda dan juga akhirnya kita melihat one straight push last hero draft dari Onyx Esports. Adanya Selina tadi ngedrive mereka untuk bisa ternyata menang dan bahkan dengan Popol Kupa. Early game dipegang banget oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit momen tidak mengenakan untuk mereka, tapi ini dia Raja Galaxy MPL ID Season yang ke-8 Onyx Esports. Yes, benar-benar satu serangan terakhir. Wah. Dan bahkan tadi dari seorang brodinya atau dari Bang Sinnya tidak diperbolehkan untuk recall ke defense. Yes, digangguin begitu aja. Hanya bermodalkan satu serangan di arah bottom lane. Dan yes, ini dia kemenangan untuk tim Onyx Esports setelah